permainan pedang letak ya. Permainan ini berasal dari peniruan bentuk pedang gitu yang bisa dimainkan di letak atau lumpur. Jadi letak itu lumpur dalam bahasa Sunda gitu, dan mereka akan menancapkan pedangnya yang terbuat dari bambu yang kemudian ketika menancap maka kemudian akan menjadi satu keberhasilan bagi seorang anak ketika bermain pedang letak. Jadi permainan pedang letak ini tentu dimainkan ketika menemukan letak atau lumpur yang banyak, biasanya sebelum memasuki masa tandur tiba. Jadi saat setelah panen kemudian tanahnya berair dan gembur, maka kemudian letak akan banyak di mana-mana, ataupun saat sebelum penanaman padi. Nah, itu biasanya banyak letak yang kemudian bisa dimainkan oleh anak-anak dan kemudian menancapkan pedang yang terbuat dari bambu, maka permainan akan dilakukan. Jadi, pada mulanya memang permainan ini diawali dengan anak-anak yang mencari bilah bambu yang kemudian dibentuk menyerupai pedang dan kemudian bisa dilemparkan seperti melempar pisau dan yang lainnya, tapi ini berbentuk pedang pendek dan kemudian menancap. Itu keberhasilan dari seorang anak bermain tersebut. Kemudian langkah kedua, kemudian mereka akan mencari letak mana atau lumpur mana yang akan digunakan, lalu kemudian mereka berlomba-lomba siapa yang menancapkan paling bagus, dan itu adalah pemenangnya. Tetapi meskipun orientasinya bukan menang kalah, tetapi keberhasilan seorang anak dalam menancapkan sangat baik pada letak atau lumpur tersebut, maka kemudian dianggap berhasil dan kemudian paling bagus di antara semuanya. Dilakukan permainan ini untuk mengisi kekosongan waktu pada seorang anak di Jawa Barat yang bersama orang tuanya atau kerabatnya pergi ke sawah ataupun pergi ke kebon, ataupun mereka mengususkan bermain sendiri sepulang sekolah. Biasanya keasikan membuat pedang dan kemudian menancapkannya pada letak atau lumpur, maka lahirlah pedang letak yang dimainkan sampai sekarang di anak-anak pedesaan, terutama untuk menghibur diri atau melatih ketajaman, melatih ke fokus dengan anak-anak sebayanya dalam permainan tersebut.